Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Si Komputer. Tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Nah, seperti ini, di mana ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah, di tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk memilih kasus ya. Jadi kita memilih kasus dengan menggunakan metode pengujian. Pengujian dalam hal ini kita menggunakan fungsi if else. Jadi if itu jika, else itu selain itu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Jadi di sini saya melanjutkan program yang kemarin ya. Bukan yang kemarin sih, sudah satu bulan yang lalu. Jadi kita lanjutkan saja program yang video sebelumnya. Bagi yang shock atau terkaget-kaget kenapa bisa seperti ini, maksudnya sudah banyak coding seperti ini ya. Jadi biar tidak bingung, klik dulu link di pojok kanan atas untuk menonton video sebelumnya ya, kenapa bisa seperti ini. Oke, bagi yang sudah, kita lanjut ke tutorial. Nah, di sini kita tambahkan variabel baru dengan nama pilihan dengan tipe data integer. Kemudian kita cetak pilihan kasus yang ada, penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, yang keempat perkalian. Kalau kita run hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hasilnya yang kita cetak tadi. Terus yang ini hasil dari video sebelumnya yang kita buat. Saya buat warret ln dulu di sini untuk memberi jarak di bawahnya. Kemudian saya cetak. Tapi sebelumnya kita buat komentar dulu ya, coding yang kita buat pada video sebelumnya kita buat komentar dulu dengan cara buka kurung kurawal, lalu yang di paling bawah kita kasih tutup kurung kurawal. Kita turunkan dulu baris codingnya ke bawah biar tidak mengganggu. Kemudian saya cetak lagi untuk pilihan kasusnya. Kemudian saya buat inputan yang akan masuk di pilihannya yang sudah kita buat variabel pilihan tadi di sini. Lalu kita coba run lagi. Nah, ini hasilnya ya. Pilih kasus di sini misal 1. Nah, belum terjadi apa-apa ya. Karena kita belum mengisikan coding, baris coding di situ. Ayo kita lanjut. If pilihan sama dengan 1, then jadi jika pilihannya sama dengan 1 maka dia akan masuk ke penjumlahan ya. Kita copy saja yang kasus penjumlahan di bawah tadi, lalu paste di bawah if. Lalu jangan lupa if itu memerlukan begin n. Kita tulis beginnya di atas sekali dan n. Nah, jadi maksudnya if itu jika pilihan itu variabel yang tadi kita buat sama dengan itu operasinya ya. Jadi jika pilihannya itu sama dengan 1 maka yang dieksekusi adalah yang ada di dalam begin ini, begin sampai n. Jadi n ini sebagai batas. Kita coba run dulu. Kita coba masukkan 1. Nah, dia masuk ke penjumlahan ya. 10, 20, 30. Nah, hasilnya adalah 60. Oke. Nah, selanjutnya caranya sama. Cuma kita tambahkan else di depannya. Lalu kita ubah pengujiannya dengan jika pilihannya itu sama dengan 2 maka begin jangan lupa dan n nya. Lalu di pilihan kedua itu kita masukkan atau kita copy saja yang ini pengurangan, karena jika dia pilih yang kedua kita masukkan dia ke pengurangan. Nah, ini. Kita rapikan dulu.
kita rapikan dulu sedikit. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba. Oh, apa itu? Ada yang error? Else-nya error, guys. Coba kita perhatikan. Oh iya, n yang pertama tuh nggak usah dikasih titik koma ya. Jadi titik koma itu artinya sudah selesai pengujiannya. Tapi kita masih mau melanjutkan. Kita masih mau lanjut membuatkan pengujian baru, jadi nggak usah pakai titik koma. Oke, langsung kita run. Nah, ini kita coba pilih kasus nomor 2. Nah, dia masuk di pengurangan ya. Kita coba masukkan 10, 5, 1. Hasilnya 4. Benar sudah. Kemudian kita sudah membuat tadi kita sudah membuat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita buat pilihan kasus yang ketiga. Lalu kita copy saja yang pembagian ini. Nah, jadi jika dia pilih kasus nomor 3, dia akan diarahkan ke pembagian seperti itu. Juga yang keempat. Yang keempat kita buat, kita copy juga. Lalu kita coba run lagi. Nah, ini hasilnya. Oke, sudah berhasil ya. 10 bagi 4 2,5. Terus bagi 1 hasilnya 2,5. Oke ya. Nah, jadi tapi kita masih mau tambahkan lagi satu pilihan, yaitu keluar. Jadi tadi belum ada keluarnya ya. Kita buat lagi pilihan. Jika dia pilih nomor 5, maka dia tidak melakukan operasi apa-apa, langsung keluar. Berarti kita tambahkan ujian lagi, dimana else if atau jika pilihan yang dipilih itu sama dengan 5, maka kita munculkan pesan goodbye. Dan kemudian jangan lupa kalau ada begin pasti selalu ada end. Kita tambahkan, lalu kita coba run. Kita coba pilih kasus nomor 5, enter, keluar. Biar lebih rapi kita buat teksnya agak di tengah. Oke, mantap. Kita kasih spasi lagi di bawahnya. Coba run lagi. Nah, nampak lebih mantap dari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana jika si pengguna ini atau si user yang sedang mengakses aplikasi ini, dia memilih pilihan kasus yang tidak ada. Misalnya 6, 7, 8, jadi kasusnya tidak ada yang dipilih. Misalkan di sini saya pilih nomor 6, enter. Nah, dia akan keluar. Nah, tapi kita mau buat dia, apabila dia memasukkan pilihan yang tidak ada, kita buatkan pesan, entahkah pesan error atau pesan peringatan bahwa pilihan yang anda pilih tidak terdaftar atau tidak terdefinisi. Oke, kita langsung buat aja. Berarti kita tambahkan else ya. Else if. Jadi sebelumnya tadi else if. Nah, terakhirnya ini else. Jadi selain itu, jika else if itu tadi maksudnya jika, else ini adalah selain itu. Selain pilihan yang ada, maka dia akan muncul pesan kasus yang anda pilih tidak ada. Jangan lupa begin end-nya. Langsung kita run aja. Saya coba masukkan di sini 10 yang tidak ada ya. Nah, kita bisa lihat muncul pesan kasus yang anda pilih tidak ada. Oke, mungkin cukup sekian dulu tutorial
membahas tentang else if, pengujian if ya, dari program Pascal. Tutorial selanjutnya kita akan lanjut membahas tentang case of. Apa itu case of? Sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya. Bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-temanmu biar teman-temanmu juga tahu apa yang kamu tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.